إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سهادة من هو خير المقام وأرسل نبيا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المتسفون بالمكارم والكرام وسريا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يرسلون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها العاقلون رحمكم الله أوصي لنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وتعاطيه لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أستغفر القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama dalam kehidupan kita, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hakikat Allah yang selalu memberikan, mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, di antaranya terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan juga nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermuajaka, dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita yakni sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang akan kita lakukan maupun yang telah kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, baginda agung yakni Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wal tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha terus mengikuti menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap khatib yang bertugas maka mempunyai satu kewajiban, yaitu menyampaikan satu wasiat-wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar yang mulia inilah Al-Fakir mengajak wabil khusus kepada pribadi saya wa umuman kepada kita semua, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan seluruh perintahnya, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwa inilah Allah akan meninggikan derajat kita di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkanlah Allah ingin menyampaikan sebuah khutbah dengan tema musibah dan masalah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Musibah kembali terjadi saudara di negeri ini. Di negeri kita gempa gempa dengan berkekuatan besar 6 lebih, hampir 6 saudara, 5,6 skala Richter melanda wilayah Kabupaten Cianjur, kampung kami saudara. 2 pekan kurang lebih yang lalu, beberapa waktu yang lalu, lebih dari 350 orang meninggal dunia, ribuan orang terluka, rumah dan bangunan bahkan fasilitas publik hancur saudara. Puluhan ribu jiwa terpaksa harus mengungsi di luar rumah, di tenda-tenda pengungsian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Musibah tak ada yang menduga saudara datangnya secara tiba-tiba. Karena itu bagi kita kaum muslimin, setiap musibah harus dihadapi dengan keimanan. Ingatlah saudara, tak ada satupun musibah yang terjadi melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an At-Taghabun ayat 11. Dengan kata lain, musibah adalah bagian dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Maka sikap seorang muslim terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala adalah ridho, menerima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adimal jazaa'i ma'ahdhamil bara'i wa inna Allah ila abba qauman qauman talahum amaradiyallahu amaradiya qalahur ridha wa man sahita qalahus qalahus sahab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jika Allah mencintai sesuatu kaum, Dia memuji mereka siapa saja yang ridho untuk Dia. Keridhaan itu kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang ridho maka untuk Dia keridhaan itu. Siapa yang benci, untuk dia kebencian itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena merupakan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, harus dihadapi dengan sabar, dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal 'aufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was-samawat wa basyiril sabirin." Kami pasti akan menguji kalian kata Allah, sedikit ketakutan, kelaparan serta kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar di dalam menjalankan kehidupan ini. Al-Baqarah ayat 155. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tak hanya itu saudara, kita pun harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulla yusibana ila ma radallahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah musibah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Biarlah Allah pelindung kami, hanya kepada Allah kaum mukminin bertawakal. Surat At-Taubah ayat 51. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam menghadapi musibah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kita agar melakukan istirja, yakni mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, berzikir, bertawakal, serta memperbanyak ibadah dan bertakwalillah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan musibah yang menimpa ini seharusnya juga melahirkan rasa syukur di dalam diri kita. Betapa banyak nikmat, betapa lebih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, saudara. Dan yang tak kalah, yang tak boleh ketinggalan adalah bertaubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu muhasabah, saudara, atau introspeksi diri kita. Mengapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahwa beragam musibah, bencana yang terjadi datang sering karena perbuatan dosa kita, dosa manusia itu sendiri, saudara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, musibah, bencana apa saja yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan dosa yang kalian sendiri lakukan. Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Al-Qur'an surat As-Surah ayat 30, saudara. Kita harus percaya ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa musibah yang menimpa adalah dosa-dosa kita yang sering kita lakukan, saudara. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan bahwa kejahatan yang merajalela akan mendatangkan bencana? Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita akan binasa? Kata Zainab bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita akan binasa wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal di sekitar kita ada orang-orang soleh, kata Zainab. Beliau menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am ila kasurul awas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'am ila kasurul awas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jika kejahatan sudah merajalela, saudara, jika kezaliman sudah merajalela, kata Rasulullah Sallam, iya jawabannya, saudara. Ada riwayat Al-Bukhari, bisa jadi kita tak melakukan maksiat, tapi di luar sana banyak orang-orang melakukan kemaksiatan. Bukankah kita juga dosa jika mendiamkan kemaksiatan itu, saudara? Maka penting dan harus kita bertobat dengan taubatan nasuha, baik secara individu atau secara nasional, secara keseluruhan kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, intinya kita sesama mungkin tidak boleh membiarkan kemaksiatan yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Kita harus mencegahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih wa illam yastati bi lisanih wa illam yastati bi qalbih fa dhalika aqul iman. Apabila kalian melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, dengan powermu. Tidak mampu kekuatan kita tapi lisani, maka cegahlah dengan lisanmu. Ngomong larang, saudara. Tidak sanggup mencegah dengan lisan kita, pinteran yang dilarang ngomongnya, saudara. Tapi kalbi, maka cegahlah dengan hatimu. Paling tidak hati kita tidak setuju dengan kemaksiatan yang ada, saudara. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita
senantiasa ulurkan tangan kita membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dengan kemampuan kita. Wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sejauh kemampuan kalian. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Hanya saja yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, sebab pemerintahlah yang diamanahi oleh segenap rakyatnya untuk mengurus segala urusan rakyatnya, termasuk ketika rakyat tertimpa musibah. Ini adalah bagian dari amanah kekuasaan yang telah diakhirat. Amanah kekuasaan ini, kekuasaan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin manusia adalah mengurus mereka dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Ahmad. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, pemimpin yang adil tak akan membiarkan keselamatan jiwa rakyatnya terancam, saudara. Maka siapapun yang jadi pemimpin harus mengeluarkan kebijakan yang menjamin keselamatan bagi rakyatnya, mendidik rakyatnya agar paham terhadap ancaman bencana dan cara mengantisipasinya, tidak membiarkan rakyatnya dan baru datang kepada mereka setelah bencana itu melanda, saudara. Akhirnya mari kita senantiasa terus berjuang mewujudkan negeri ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduknya disayang olehnya, dengan menerapkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Secara tapak, secara totalitas kita mengikuti tuntunan suri Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perwujudan ketaatan total kita kepada sang pemilik alam semesta ini, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dimanapun kita berada, apapun profesi dan kedudukan kita, selalu taat kepada Allah, selalu dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini menjadi motivasi untuk kita semua, wabil khusus untuk pribadi saya, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, ayahkah kita, miskinkah kita, jabatan kita tinggi, rendahkah kita, kita tetap dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab ayat 71. Wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amal isra liman jahada bihi wa kafar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala nuril anwar rasul al-asrar wa riyadil ahyar wa mifdahi ma bil yashar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar. Adzani amillahi wa ibdali amma ba'du.
Ayah ibadallahu sikum malam siwa diri adik Allahi fakadabahan salim mutlakun wa ta'atihi la'allakum tuhtihun wa qadallahu ta'ala fil Qur'anil azim wa wasdaqul qa'idin A'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa tajawwadu baina khairan dhani taqwa wa qala ta'ala mutiran hadima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا الحبيبين والشافعين ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفعنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسيوف المختلفة والسجائر والمهان ما ظهر من حرم بطن من بلادنا إندونيسيا وصار ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر حكيم الصلاة